Omega News adalah daripada qualifier. Maksud saya Smart Omega MPL ada tak? Ada dia. Ada kan? Ada dia. Itu adalah apa mereka. Tak terjemput. Nanti kita dapat check. Sebab sekarang ini kita perlu alihkan fokus kita kepada drafting untuk pusingan yang kedua. Falcon Esports kali ini akan berada di bahagian first pick. Manakala Smart Omega News akan berada di bahagian second pick. Alot Lui telah pun diban keluar oleh Falcon. Manakala untuk Smart Omega News itu sahaja mengeluarkan Angela dan juga Harith. Agak berani pergerakan daripada Falcon sebentar tadi. Mengeluarkan Angela. Dan lebih berani lagi apabila pastikan Smart Omega News memainkan Angela tanpa adanya magic damage satu. Dan yang kedua, dua hero late game, true damage late game. Carry perlukan item, Cici perlukan item. Dekat bahagian tengah memang tak ada damage dengan penggunaan Freddy dan juga Grok sahaja. Adakah bijak daripada Falcon mengeluarkan hero-hero yang berkemungkinan boleh untuk menstabilkan damage itu, ataupun sebenarnya Smart Omega yang tak pandai? Saya rasa ianya lebih kepada perancangan Falcon Esports. Sebab kan kalau kita melihat game yang pertama, mereka yang ban keluar Harith, mereka yang ban keluar Roger, mereka yang ban keluar Nathan. Dan sepertinya merancang di mana untuk Smart Omega News terpaksa mengambil hero yang mempunyai jarak yang dekat dan mudah untuk di-counter, diserang balik dengan penggunaan pasar. Tapi sekarang ini, tiada Nyondo Varia telah pun di-ban keluar oleh Falcon Esports. Kali ini Matilda di-ban keluar. Apa yang terlepas ni? Saya ada bawa-bawa satu yang benar terlepas. Chip. Masih lagi ada. Tapi saya tak rasa akan jadi first pick. Untuk pick yang pertama. Roger terlebih dahulu yang dikuncikan. Sebelum ini di-ban. Kali ini diambil. Dan di saat Nathan masih lagi terbuka bersama dengan Barat. Adakah Nathan Barat secara terus akan dikuncikan? Ataupun Nathan bersama dengan Fredrin? Boleh. Juga boleh untuk mereka gunakan. Okay, biasanya kita akan melihat Nathan bersama dengan Barat yang akan dibawa masuk apabila melihat Roger telah pun diambil oleh pasukan musuh. Jadi ini juga bergantung kepada Smart Omega News. Adakah mereka akan meneruskan dengan pemilihan hero seperti ini? Ataupun mungkin mereka sendiri yang akan membawa masuk chip yang masih lagi bebas, sebab mereka dah pun melihat potensi Falcon menggunakan chip sebentar tadi. Jadi tak boleh nak memandang rendah juga dan mungkin tak boleh nak melepaskan hero tersebut. Tepat sekali. Lihat sekarang ini, Nathan Barat. Betul dah tepat apa yang kita fikirkan. Tapi pada saat ini, Roger ini masih lagi fleksibel. Boleh takkan di bahagian good lane, boleh takkan di bahagian jungle. Sekiranya mereka bercadang untuk memainkan di bahagian jungle, saya sarankan mereka mengambil hero fighter. Sekiranya tidak, mungkin mereka boleh juga untuk menguncikan Cici terlebih dahulu bersama dengan Frederick untuk diteruskan lagi dengan kelebihan Royal Mick menggunakan Cici. Dari semalam demi Cici memang sangat hebat. Cici chip. Tapi Farsa chip yang guna pakai. Farsa bersama dengan chip. Di mana Farsa seperti tadi langsung tak dihalang oleh Smart Omega News. Dan kalau ianya tak rosak, kenapa nak mengubahnya? Jadi Falcon Esports boleh saja terus-menerus menggunakan fasa ini untuk mempunyai kekuatan daripada segi high ground. Jadi sekarang ini kembali kepada Smart Omega News. Soalan yang sama seperti game yang pertama. Siapakah yang akan ditugaskan untuk mengganggu fasa ini daripada terlalu bebas mengeluarkan Fatal Sight? Karena kalau tak ada yang mengganggu, situasi yang sama akan kita saksikan sekali lagi. Ya, tepat sekali. Dengan situasi yang tidak seharusnya berlaku apabila Farsa membuka ultimate secara terbuka, tetapi mereka seakan-akan menggunakan strategi yang lebih kurang sama. Barat bersama dengan Nolan, Nathan digantikan dengan Club sebentar tadi. Sekarang ini draft yang dilakukan oleh pasukan Falcon, pasti mereka tahu apa kelemahannya. Apa? Saya tak tahu, tapi dia orang itu. Maksudnya macam kalau dia orang pandai pakai waktu first game, mesti dia orang tahu apa kelemahan. Betul. Kalau mereka dah pun menggunakan meta tersebut, pastinya mereka tahu kelebihan dan juga kekurangan meta tersebut. Jadi kelebihan masih lagi ada kepada Falcon Esports buat ketika ini. Tapi sebelum itu, kita melihat kepada fasa band yang kedua, band keempat dan juga kelima untuk kedua pasukan. Di mana terus sahaja Ruby di band keluar, nampaknya mereka tak nak Roger ini ditugaskan sebagai jungler. Seterusnya Zad, yeah? Saya nak tengok juga agak-agak lah kan, berapa win rate untuk
Nolan dalam pertandingan sekarang. Sebab untuk Chip lawan dengan Nolan ni juga antara satu counter terbaik ke atas Nolan. Disebabkan Chip, kita tahu dia boleh atas bawah, atas bawah. Betul. Kan? Jadi Nolan, macam awak kata, Nolan tak ada guna kalau tak boleh rotate pantas. Betul. Dan Chip boleh untuk melakukan gerakan tersebut dengan membuang keluar Ruby, seakan-akan mengatakan tak boleh, no jungler Roger. Sebab Ruby adalah basic god laner untuk waktu sekarang. Kalau dulu kita boleh katakan, oh, boleh main god lane Ruby, power. Sekarang tak lagi. Sekarang sesiapa yang menggunakan Ruby di bahagian god lane, bagi saya sangat-sangat basic. Bonusnya, kalau boleh main hero selain Ruby dekat bahagian god lane tersebut untuk melakukan flexibility bagi Roger tersebut. Ya, terutamanya kalau contoh masih lagi nak mengekalkan double fighter meta di sini, mungkin hero seperti Chi-Chi boleh diletakkan di bahagian god lane. Kalau tidak, mungkin juga Esmelda boleh dipertimbangkan. Tapi kita kena melihat untuk hero musuh terlebih dahulu, apakah yang perlu dihadapi oleh fighter di bahagian side lane. Faye ni di bank luar. Jadi sekarang ini mereka seperti bersiap sedia nak menghadapi Roger ini, adakah Golin ataupun jungler pada waktu yang sama. Tepat sekali. Dengan Fanny di band keluar, seakan-akan mereka ingin mainkan mungkin support. Adakah possibility itu betul? Tapi saya sangat-sangat kurang bersetuju sebenarnya dengan pengeluaran Fanny di sini. Kerana pada pendapat saya, Chip dan juga Fanny sekiranya digabungkan, seakan-akan membuang kelebihan Chip untuk melakukan melakukan rotasi betul. Sebab dah ada dia macam ibarat main Matilda dengan Link lah, sama juga. Dia macam orang tu dah ada mobility, buat apa kita nak guna lagi? Kebanyakan waktu Chip ini digunakan untuk memastikan hero-hero yang lewat masuk ke dalam team fight menjadi lebih pantas untuk masuk ke dalam team fight. Menambahkan lagi mobility, rakan-rakan, itu yang lebih penting. Tetapi bercakap tentang menambahkan mobility, seperti yang dijangkakan, membawa masuk hero support Rafaela. Ini adalah penampilan beliau yang pertama di dalam Snapdragon Pro Series, di mana dengan adanya Holy Healing boleh saja mempercepatkan lagi mobility Nolan ataupun Barat bergerak dengan lebih agresif pada bahagian hadapan. Bagaimana kalau ini adalah Barat di bahagian mid lane, dikombukan dengan dengan Rafaela, memandangkan mereka dah ada magic damage di bahagian good lane. Sebab betul, saya pernah melihat ada pasukan yang melakukan kombinasi tersebut. Contoh macam Barat Matilda, dia main Barat Matilda, ada no lane dekat jungle, Barat Matilda tu dekat bahagian mid lane. Ada pasukan yang melakukan perkara tersebut. Tapi kali ini bukanlah jungler Roger, tapi masih lagi Chi-Chi untuk Royal Milk. Bagi saya rasa dah macam ini cover pick untuk dia. 3 game secara berturut saya rasa dia mainkan Chi-Chi. Dan kali ini Chi-Chi masih lagi diberikan. Dan sekali lagi kemungkinan besar lawan dengan Barat. Sebelum ni yang main Barat, sebelum ni main Chi-Chi, ni lah Dan yang main Chi-Chi. Betul, Dan yang main Chi-Chi. Okay, kali ini lapu-lapu, betul kata saya Karakuri. Barat mid lane untuk Exod. Sementara lapu-lapu di bahagian EXP. Dan kali ini lapu-lapu pula yang akan ditugaskan untuk memberikan sedikit sebanyak gangguan kepada Fasa di bahagian backline. Dan saya rasa itu adalah jawapan yang cukup baik juga. Sekurang-kurangnya akan mengganggu Fedeside daripada dilepaskan dengan begitu mudah. Tapi kalau kita melihat untuk pasukan Falcon Esports, mempunyai komposisi yang cukup agresif pada fasa early kepada mid, dan di mana pada fasa late game masih lagi ada kekuatan daripada seorang fasa. Manakala untuk pasukan Smart Omega Neos, dengan adanya lapu-lapu, dengan adanya Nolan dan juga Nathan, mereka juga mempunyai kekuatan yang sama rata daripada early, mid dan juga late. Tepat sekali. Bahagian stability damage boleh kita katakan agak seimbang bagi kedua-dua pasukan. Dan pada saat ini pusingan kedua, tekanan semakin terasa buat pasukan Smart Omega. Mereka mengeluarkan sebuah draft yang boleh saya katakan unik dan dalam waktu yang sama berisiko buat mereka. Tapi apapun, inilah dia tuan-tuan dan puan, perlawanan pusingan yang kedua di antara pasukan Smart Omega Neos berhadapan Falcon Esports. Kita ingin melihat adakah kali ini Falcon Esports akan berjaya mendominasi sekali lagi. Tapi sebelum itu di bahagian tengah, Dorman dan juga Exod menata damage yang agak tinggi. Tapi saya rasa yang patut berhati-hati adalah Smart Omega. Ya, mereka ada Rafaela dan juga Barat. Tetapi damage daripada Chip secara jujurnya perlu untuk diberikan tanda hormat sebab
damage dia punya first skill tu sangat-sangat tinggi sebenarnya. Ya, dan di mana rotasi daripada seorang Nolan iaitu Matt juga perlu diperhatikan oleh Falcon Esports, tetapi nampaknya tidak bebas untuk memasuki kawasan jungle dan mencolik farm tersebut. Kid X sedikit perlahan. Sedikit sahaja perlahan untuk mengganggu apa yang boleh untuk dilakukan oleh Nolan ini sebentar tadi. Akan tetapi masih lagi stabil untuk kedua-dua pasukan, dan farm juga sebenarnya dimiliki lebih banyak oleh pasukan Falcon Esports dalam laning phase ini. Ya, di dalam laning phase. Tapi kalau kita melihat di mana untuk Matt dah pun mencapai level 4, Dex sedikit perlahan menunjukkan daripada segi objektif mungkin ada sedikit perbezaan, tapi betul Flicker. Flicker diguna pakai oleh tapi Exhaust dekat bahagian tengah berjaya untuk solo kill ke atas. Oh, tak solo kill. Tadi Matt sempat lakukan serba sikit sumbangan sebelum dia berlalu pergi, dan dalam waktu yang sama Benny juga ditumbangkan. Dua kill sudah pun dimiliki oleh Smart Omega. Mencari kill yang seterusnya, Kid X cuba untuk bertahan, berjaya untuk bertahan, dan akhirnya double kill dimiliki oleh Matt setelah kill yang pertama sudah pun didapatkan ke atas Benny. Tapi Turtle sudah pun dimulakan oleh Falcon. Kali ini, 3 kill pemulaan lebih cantik kepada Smart Omega Neos. Namun begitu, Turtle yang pertama nampaknya akan menjadi milik Falcon Esports daripada sudut objektif. Dan ini menyebabkan kenapa perbezaan gol di antara kedua pasukan tidak mencapai 1,000 gol. Sebaliknya, hanya 400 gol sahaja di mana Smart Omega Neos yang mendahului disebabkan adanya keseimbangan daripada objektif dan juga kill. Ya, tepat sekali. Dogman berjumpa pula dengan Kid X. Sudah level 4 untuk Kid X, tapi Dogman agak lewat untuk level 4. Mungkin disebabkan mereka kurang fleksibel untuk melakukan rotasi secara mid lane pergi ke EXP dan Roma level mid. Itu yang lewat sangat dia punya rotasi ataupun dia punya EXP untuk didapatkan oleh Dogman. Ini yang saya menyangkakan di mana Barat mungkin akan ditemani oleh Rafaela untuk bergerak kepada bahagian saling. Tetapi yang tidak diberikan fokus kepada bahagian tengah sahaja untuk mengumpul stack supaya menjadi big guy. Tapi sekarang ini fokus juga kepada bahagian atas. Falcon Esports melakukan rotasi. Adakah hanya untuk menculik jungle ataupun ingin mendapatkan kill? Okey, percubaan untuk Dax menghalang gerakan daripada Exhaust. Ingin saya lihat juga di bahagian atas ini bagaimana ganking yang bakal dilakukan oleh pasukan Falcon. Terus saja dibuka shortcut mencari Berto. Berto dah tak ada dash. Berto tak ada flicker juga. Berto cuba untuk ditumpangkan. Satu hentakan Emerson Ruff yang cuba untuk dilakukan. Tetapi lihatlah betapa nipisnya nyawa Berto. Gagal untuk Falcon. Akan tetapi masih lagi berjaya untuk dapatkan gold plate untuk Benny. Sayangnya gerakan sebentar tadi turut disusuli oleh Dan yang datang menggunakan shortcut yang disediakan oleh pasukan Falcon. Dan tak dilupakan juga Holy Healing yang dilakukan oleh Dogman juga sebentar tadi menyebabkan kenapa Smart Omega Neos sustain dengan begitu lama, menyebabkan damage keluaran Falcon Esports tidak mencukupi untuk mendapatkan kill secara bersih ataupun kemas, dan itu menyebabkan Smart Omega Neos masih lagi berjaya untuk kekal hidup, masih lagi berjaya untuk mendapatkan kill semula ke atas Falcon Esports, meninggikan lagi jarak perbezaan kill sebanyak 5 kill berbalas 1 pada minit yang keempat. Ya, tepat sekali sekarang ini Dax di bahagian turtle mencari turtle kedua. Satu turtle sudah mereka dapatkan, tetapi Matt dengan level 8 cuba untuk menangkan retribution. Namun Kid X cuba untuk melakukan gangguan. Shortcut sudah pun dibuka. Pemain-pemain pasukan Falcon terus saja masuk daripada arah yang berbeza turut datang. Tetapi segala-galanya nampak seperti agak perlahan untuk dilakukan oleh mereka. Terus sahaja pulang ke lane masing-masing dengan selamat tanpa ada sebarang masalah. Turtle kedua Falcon dapatkan. Zoning yang cantik daripada Falcon Esports sebentar tadi menyebabkan walaupun Matt cuba untuk hadir sebentar dia terus welcome. Flicker juga dia pakai bersama dengan terus welcome. Dikombokan lagi dengan Fracture. Cantik untuk PX7 dikenakan tangkapan buat kali yang kedua. Pick off yang kemas, tapi bercakap tentang pick off di bahagian atas juga Benny cuba untuk menjatuhkan betul, tapi 3 berdapat dengan 1 mungkin perlu berhati. Kid X selalu tiba untuk sikit sebanyak memberikan amaran di mana goal lane mereka. Benny sentiasa dijaga rapi. Ya, Benny dijaga dengan cukup rapi dan pada saat ini 6 berbalas 1 daripada sudut kill. Tapi lihatlah gold leaderboard didahului oleh Benny dengan penggunaan Roger beliau
mengganggu Berto. Jauh dekat bawah sana tengok Berto. 2,500 tu. Jauh betul. Nombor 8. Tidak mampu untuk pergi pada bagian depan. Tapi sebenarnya dari segi matchup, Roger mempunyai sikit banyak kelebihan pada fasa awal game ini. Dan sekarang ini, asalkan tanpa henti, masih lagi diteruskan ke atas Berto di bahagian atas. Lihat perbezaan level di antara kedua-dua Golina. 8 berhadapan dengan 6 untuk Berto. Menunjukkan Benny dalam situasi yang cukup-cukup selesa. Betul. Saya rasa ini adalah masalah yang cukup sukar untuk Smart Omega Neos. Mereka agak berbelah bahagi nak fokus ke arah Benny ataupun Dex. Kalau mereka fokus ke arah Dex, nanti mereka punya Nolan ataupun Matt boleh untuk dapatkan farming. Tapi kalau mereka fokus ke arah Benny, boleh untuk berikan keselesaan buat Berto. Dan pada saat ini, boleh saya tekan, kedua-duanya tidak berjaya untuk dicapai dengan baik. Kerana perbezaan gol di antara Matt dan juga Benny, Benny masih lagi mendahului sebanyak 500 gol. Dan ini mungkin akan mula menjadi masalah apabila tiada kawasan yang sedang dimenangi oleh Smart Omega Neos. Tapi shortcut dibuka, Matt cuba untuk dicari. Matt akan ditumbangkan, shutdown berjaya untuk didapatkan. Dan pada saat ini Dan juga akan jatuhkan. Exod cuba untuk bertahan, akan tapi Exod akan diikat, akan dibaling yo-yo yang diputarkan oleh Royal Mail. Sedikit demi sedikit Dogman nak datang, tapi saya rasa Dogman jangan datanglah. Dogman kalau datang mungkin hanya akan memberikan kill tambahan. Tapi Dogman cuba untuk mempertahankan benar di bagian tengah, yang mana bahkan mengakibatkan beliau hampir ditangkap dan berjaya lagi untuk melarikan diri. Menari bagian tengah dihancurkan di saat menari bagian bawah tak berjaya untuk dimiliki oleh Berto. Sekelip mata saja yang diperlukan oleh Falcon Esport untuk mendapatkan objektif, mendapatkan menang dan juga kill sebentar tadi. Terus saja melonjakkan perbezaan sebanyak 3,000 gol. Tapi Dogman, ya, percubaan untuk Dogman ditumbangkan oleh Dex. Tenang saja. Pada saat ini bagi saya Dex sudah pun berjaya untuk mendapatkan keselesaan kembali. Tadi ditinggalkan pada sudut level. Tapi sekarang kembali mendahului. Dan itu apa yang diperlukan oleh seorang tank jungler. Dan apabila Nolan ketinggalan daripada segi level, ini akan menjadi satu situasi yang jauh lebih sukar untuk kejar semula. Dan sekarang ini lihat Falcon Esport. Shortcut dibuka, terus dalam tower. Percubaan untuk tembakan Berto, berjaya untuk tumbangkan Berto. Dengan sangat-sangat mudah buat pasukan Falcon Esports. Berto makin lama makin miskin Nathan ini dibuatnya. Dua kematian terpaksa ditelan pahit yang diberikan oleh Falcon Esports. Perbezaan gol sebanyak 4,800 gol buat ketika ini. Di mana untuk Benny Roger berada dalam situasi yang cukup selesa. Husklo dan juga Windtalker dah pun disiapkan. Manakala untuk Berto hanya Feather of Heaven saja di bagian atas. Matt cuba untuk lari. Matt berjaya saja. Dan cakap pasal Roger tu, perbezaan hampir 7,000 gol di antara Roger dan juga Nathan. Dia betul 28,000 gol sudah berjarakkan. Satu jurang yang sangat-sangat besar. Dan sekarang ini telah pun mencapai perbezaan sebanyak 3,000 gol. Ini juga bermaksud mungkin perbezaan sebanyak 2 item. Tapi sahabat sebentar di bagian atas, satu lagi menara berjaya dirobohkan. Dan ini berlaku pada minit yang bawah 9 minit sahaja. Satu lagi menara di kawasan luar menjadi milik Smart Omega Neos. Itu akan menjadi fokus Falcon Esport yang seterusnya. Tetapi mereka juga boleh mengalihkan fokus mereka kepada Lord yang baru saja hidup untuk membantu mereka melakukan tekanan kepada pertahanan Smart Omega Neos. Chip yang diberikan. Oh, terusan shotgun! Betul. Yang sangat-sangat pantas Berto kali ketiga. Adakah penggunaan Barat bersama Rafaela ini nak jaga Nolan ke nak jaga Nathan? Saya rasa kalau dekat saya sebagai coach lah, kalau saya sebagai coach, saya akan suruh Barat dengan Rafaela ini fokus jaga Nathan. Dan Nolan diharapkan untuk buat play sendiri. Tapi apa yang berlaku, saya rasa macam Exod dan juga Dogman lebih cuba untuk fokus lakukan pick off bersama-sama dengan Matt. Kalau Matt masih lagi kekal level lebih tinggi, mungkin ya, Matt mampu untuk bergerak seorang diri. Tapi dalam situasi ini tidak ditelan. Terpaksa menggunakan P5. Tiada data dan welcome. Boleh saja memaksa team fight. Fader side terus jadi dibuka. Dan pergi menunjukkan muka di bahagian depan. Tetapi terus saja PX7 memilih untuk menggagalkan Fader side di sini. Dan juga bergerak kepada kawasan yang lebih selamat. Tapi Lord milik Falcon Esports masih lagi dalam perjalanan di bahagian atas. Menara terakhir di kawasan luar telah pun dirobohkan. Menara terakhir di bahagian luar dirobohkan. Dan pada saat ini percubaan untuk menara didapatkan oleh pemain-pemain daripada pasukan Falcon Esports. Percubaan daripada pasukan Smart Omega untuk melakukan pertahanan. Tapi lihat bagaimana Dan cuba untuk bertahan, berjaya untuk melakukan penggunaan Final Slash. Akan tapi tidak berjaya untuk
melakukan pertahanan ke atas slot tersebut. Satu hole defense sudah pun dihancurkan juga di bahagian tengah. Dan berjaya juga inter ini untuk dimiliki oleh pemain-pemain Pascal Falcon. Shortcut dibuka mencari seorang pemain iaitu Matt. Tapi Matt masih lagi berjaya untuk melarikan diri. Tapi lihat pemain entropi daripada seorang pemain iaitu Berto. Akan tetapi masih lagi tiada damage untuk Berto. Dan flicker yang terlalu awal bersama Final Slash dielak mudah oleh Benny. Stun pun tak digunakan dipakai. Satu penggunaan. Dia terus welcome. Berjaya untuk dapatkan seorang pemain. Royal Nail masih lagi mampu untuk bertahan. Malah mereka terkena kembali. Fight yang cuba untuk diambil. Tapi mereka yang kembali diratakan persaingan ini. Dan dijatuhkan Remy. Ditumbangkan tiga orang pemain saja berbaki. Untuk pemain-pemain Pascal Smart Omega. Berhadapan dengan empat orang pemain daripada Falcon Esports. Dengan berbaki minion yang masih lagi dalam perjalanan. Untuk mendapatkan inventory. Dan untuk menamatkan permainan. Masih lagi untuk dua pemain seterusnya. Kembali ke dalam permainan ini, saya boleh katakan ini mungkin boleh untuk menjadi penamat bagi perlawanan kita pada pusingan kedua ini. Smart Omega semakin lama semakin bahaya kedudukan mereka. Dan minion masih lagi ada. Benny masih lagi mampu. Dan Crystal akan dihancurkan. Dua berbalas kosong. Dan Smart Omega Neos disingkirkan oleh Falcon Esports dengan 2-0 meyakinkan daripada pasukan Falcon Esports.